Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Agus Muludin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Kali ini, saya akan membahas isu yang relatif update dan terkini, dan itu juga memang diperkuat dengan beberapa sesi webinar yang saya pribadi ikuti dan diselenggarakan oleh otoritas yang memang terkait. Dalam hal ini adalah Kota Global Jakarta. Sekurangnya, isu terkait dengan kota global ini ramai kembali diperbincangkan setelah Gubernur Anies Baswedan di dalam pidato hajatan Jakarta menyebutkan bagaimana Indonesia dalam konteks suatu negara di situ ada Jakarta sebagai ibu kota harus mampu apa ya harus mampu bersaing dengan kota global dunia artinya peringkat dari global city itu harus meningkat Jakarta peringkatnya harus meningkat sekurangnya itu pesan yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan kala itu. Beberapa diskusi terbaru misalkan pemerintah DKI Jakarta sendiri mengadakan semacam webinar yang di situ mendatangkan para ahli tata kota baik itu praktisi dan juga akademisi begitu juga dari dinas tata ruangnya. Juga ikut berkontribusi dalam membahas terkait dengan permasalahan perkotaan Jakarta, salah satunya adalah terkait dengan kota global. Dalam diskusi itu, saya juga memberikan ataupun melontarkan pertanyaan kepada pemateri. Sebetulnya, saya pribadi sangat tertarik dengan gagasan yang dimunculkan kembali oleh Pak Gubernur Anies itu. Bagaimana Jakarta memang kalau dalam riset yang berkembang, Fad Rainer misalkan menyebutkan semacam Jakarta ini termasuk kota global kecil ya. Kalau Saskia Sassen menyebutkan kota global itu dalam riset tiga kota global utama, London, New York, dan Tokyo, itu sudah dibahas sejak tahun 1991 dan memang dalam tren pemeringkatan kota global terbaru pun ketiga kota tersebut memang memposisikan diri ataupun digdaya di tiga besar. Bagaimana Jakarta misalkan ingin masuk di 10 besarnya saja misalkan. Apakah itu memang hal yang tepat ataupun tidak? Sebetulnya pertama yang ingin saya sampaikan adalah dan itu juga diamini oleh pemateri pada sesi webinar yang uh, saya tadi sebutkan, bahwa sebetulnya Saskia Sassen sendiri uh, sudah sejak 91 uh, menyebutkan yang harus dititik tekankan dari uh, kota global adalah dampak yang muncul ataupun dampak ikutan dari kota global itu sendiri. Bagaimana uh, sebetulnya akan berkembang sektor-sektor uh, uh, informal yang uh, banyak di pusat-pusat perkotaan bagaimana misalkan para pekerja imigran akan berkembang pesat dan bagaimana juga misalkan produksi dari ruang kota di Jakarta ini memang semakin apa semakin sulit bagaimana akses itu Sukar didapatkan, dan hal-hal ini yang memang kemarin juga dibahas, bagaimana tata ruang yang memungkinkan inklusivitas perkotaan tercipta. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya yang harus menjadi titik tekan yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Jakarta terkait dalam hal ini adalah stakeholder yang memang terlibat langsung, ya bagaimana sebetulnya justru dari adanya kota global ini kemiskinan di perkotaan apa yang memang perlu dicarikan solusi dan bagaimana juga misalkan Sasan mengatakan bahwa the global city ataupun kota global itu sendiri menyebabkan global slum bagaimana area slum Jakarta misalkan sebagai salah satu kota global ini yang memang perlu diperhatikan dan perlu dicarikan solusinya daripada misalkan kita apa secara penuh untuk menargetkan pada ranking tertentu di dalam jaringan kota global misalkan itu yang pertama yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, saya kira terkait dengan aspek apa saja yang perlu dilihat, yang perlu dikaji, yaitu yang tadi saya sebutkan, bagaimana selam area Jakarta yang memang harus betul-betul diurus. Yang kedua, bagaimana misalkan social justice, akses pada ruang-ruang di perkotaan itu dapat apa dapat mudah diakses, bagaimana yang ketiga penataan dari kekhawatiran misalkan ilmuwan terkait dengan informal sektor yang sebetulnya itu bermanfaat, tapi jika tidak ditata akan berdampak buruk pada kota itu sendiri, pada dinamika urban itu sendiri, dan bagaimana misalkan aspek para pekerja imigran, ter tentu harus apa, harus juga diantisipasi bagaimana kemungkinan adanya pekerja-pekerja yang di luar itu seperti pekerja migran, pekerja yang berada di luar dari kota Jakarta juga ikut mengakses sosioekonomi di masyarakat perkotaan. Saya kira hal-hal itu yang menjadi penting untuk kita arahkan diskusinya Ataupun juga yang dibahas secara mendalam, isu-isu yang memang concern menjadi permasalahan utama dari Jakarta sebagai ibu kota. Walaupun isu hari ini bukan isu juga, ya, topik isu itu kan topik, ya, ibu kota negara Indonesia Jakarta akan berpindah kepada apa. Kalimantan Timur ya IKN Nusantara memang secara aspek pemerintahan demikian tapi saya kira secara ekonomi Jakarta tetap sebagai ibu kota ekonomi Indonesia ini menjadi landasan penting sebetulnya bagaimana Jakarta akan menjadi sentral dari pusat industri bisnis keuangan bahkan Bank Indonesia juga sudah masuk kepada era rupiah digital rupiah ya rupiah yang di digitalized dan sebagainya ini kan arah-arah ke kota global semuanya sudah infrastruktur teknologi tinggi canggih dan digitalized hal-hal yang tadi yang saya kira yang saya titik tekankan itu menjadi hal yang penting untuk untuk dibahas untuk didiskusikan secara lebih mendalam dibandingkan dengan ukuran-ukuran ataupun variabel-variabel kuantitatif yang uh, itu ada di dalam ranking kota global misalkan kita harus masuk di indikator-indikator harus terpenuhi dan sebagainya untuk uh, goals-nya adalah ranking uh, kota global Indonesia, kota global Jakarta dapat 10 besar misalnya. Tetapi tadi permasalahan-permasalahannya. Jika permasalahan itu sudah muncul saya kira secara strategis bahwa pemeringkatan itu akan kalau misalkan tetap goalsnya ingin pemeringkatan bertengger sebelum besar misalnya akan berjalan secara apa secara terarah ke sana tapi yang saya tekankan lagi dan lagi permasalahan permasalahan tadi yang perlu segera dicarikan solusi terima kasih semoga bermanfaat salam Thank you